Ya, kembali lagi di channel Ferdinand Chandra, Daily Life Photographer. Kali ini kita masih di Surabaya, di bagian Porong. Sekarang kita lagi mau coba ote-ote Porong. Kata orang, belum ke Surabaya kalau belum makan ote-ote. Ini yang isi apa, Mbak? Isi babi. Isi babi. Selain yang daging babi, ada rasa apa aja kok, Ari? Rasa ayam. Ayam ya. Apa itu kok? Sinom. Iya. Ya, kali ini bersama Ko Harry, kita mau ke kennelnya. Di daerah mana tuh Ko kennelnya? Di Prigen, Magelang. Prigen. Ya, sisi Ko. Ya. Makan, makan. Pakai tangan, Pi, makannya. Ini kami lihat ya, ini daging. Kirain tepung. Benar-benar daging ya? Dalamnya tiram sama daging babi. Oh, tiram sama daging babi. Kulitnya tipis banget ya, Pi ya? Iya. Coba dimakan. Kenapa? Ada cuman beda ya. Beda. Ini makanan khas ini. Iya. Jakarta ada. Ada di dekat Bongyan. Nggak pernah makan. Mungkin namanya lain ya. Sama ote-ote. Ote-ote. Gimana sensasinya, Pi? Ini minumannya ada campuran kunyit juga ya. Kayak kemarin kunyit asem. Rempah-rempah ya. Seger. Nah, ini mau coba. Tebel. Kurang lengkap tanpa cabai rawit. Di Kelapa Gading juga ada kayak gini, cuman crunchy-nya beda kok, lebih ke arah tepung. Jadi lebih kayak bakwan, bakwan ote-ote. Ini full isi. Full ya. Ini minum apa? Ya, nambah ini ya, Mbak ya. Padat isinya. Isi semua, 50-50.